Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, di pada malam Rabu yang kedua ini kita dapat melaksanakan dan menunaikan menghadiri acara thalabul ilmi, kewajiban kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi wa haqiqul ilmi. Ini pasal menerangkan hakikat. Apa sih yang dinamakan ilmu sehingga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Diharuskan kita harus mempunyai ilmu. Apa sih kategori ilmu dan apa kategori fikih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ini dalil kewajibannya menuntut ilmu itu bukan cuma kata ustaz, bukan kata abuya, kata kiai, tapi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan thalabul ilmi, bahwasanya mencari ilmu fardhatun, itu diwajibkan ala kulli muslimin, kepada sekalian muslim laki-laki wa muslimatin dan muslim perempuan. Wajib menuntut ilmu. Iklam, namun kita wajib juga mengetahui annahu, bahwasanya kewajiban kita menuntut ilmu la yuktarodo, tidak dipardukan ala kulli muslimin, kepada setiap muslim talabu kulli ilmin, mencari ilmu, semua ilmu dicari. Diwajibkannya menuntut ilmu di dalam hadis Rasul itu perlu kita ketahui surahan daripada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin iklam annahu la yaftaradu, tidak diwajibkan ala kulli muslimin, pada setiap muslim thalabu kulli ilmin, setiap semua ilmu dicari. Bagi siapa nih? Bagi kita-kita, terutama yang udah lanjut usia, yang udah tua seperti kita. Enggak semua ilmu kita cari, kecuali kita masih muda di pondok pesantren 12 pan. Ilmu itu ada 12 pan. Namo sorok barat, namo sorok bayan ma'ani, tasawuf dan sebagainya, sampai mantek dan sebagainya, itu ada 12 pan ilmu. Tapi bagi kita, khusus yang awal, tidak diwajibkan menuntut semuanya ilmu, kita cari enggak? Jadi yang bagaimana itu wa inna ma yatarudu, bahkan sesungguhnya yang sangat diwajibkan alaihi kepada si hamba thalabul ilmi, hal yang wajib paling penting kita cari itu ilmu tingkah, ilmu perilaku, ilmu akhlak. Fa innahu yuqalu, sebagaimana diucapkan oleh ulama, afdalul ilmi ilmu hal. Sesungguhnya yang paling abdul-abdulnya ilmu itu ilmu hal. Apa itu hal? Ilmu hal itu ilmu hal, samping ilmu akhlak juga ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Contoh, kita mau berangkat haji, wajib kita belajar ilmu, sebab hal tingkah kita pada saat itu mau berangkat jamaah haji. Maka enggak wajib kita nuntut ilmu-ilmu yang lain. Diwajibkan pada saat detik-detik itu kita diwajibkan menuntut ilmu tentang bab haji. Kita mau dagang, jangan belajar fikih mau dagang, mah belajar ilmu tijarah, belajar ilmu dagang. Kita mau apapun, kita mau puasa, belajar ilmu puasa. Ilmu yang paling wajib kita tuntut itu ilmu yang sedang dibutuhkan pada hari itu. Jadi ini kita umpama mau berbagi waris, belajar ilmu paraib tentang ahli waris, bagaimana cara pembagian ahli waris dalam hukum Islam,
pembagian waris itu laki-laki bagiannya 2, perempuan bagiannya 1. Itu kalau hukum agama tuh. Hukum agama itu laki-laki bagiannya 2, perempuan bagian 1. Ini bicara waris. Kalau orang tua masih ada, terus laki-laki nuntut uang, gak bisa, kata kitab laki-laki mah 2, perempuan mah 1. Adanya perempuan, sampai banyak orang berantem gara-gara banda. Padahal bapaknya masih ada, belum jadi waris. Belum jadi hukum waris. Itu mah orang tua masih ada, mah masih jadi hukum hibah, masih ada orang tuanya. Terserah orang tua mau dikasih 3 kali laki-laki. Mau dibagi rata kali perempuan dan laki, itu urusan orang tua masih ada. Tapi kalau udah bicara orang tua gak ada, mau tidak mau hukum Islam berlaku. Laki-laki 2, perempuan 1, itu hukum. Makanya saya saran, makanya kadang-kadang saya kalau punya orang tua, kalau punya banda banyak, mendingan masih hidup kita bagiin deh. Daripada kalian ikut pada berantem nanti. Bagi bah. Ya. Kadang-kadang gak terima sama hukum. Kadang-kadang gak terima sama hukum. Gak adil lah, gak apa punggung hukum Islam baris mah. Ya. Cuma kalau ada yang nuntut laki-laki tetap 2 perempuan, minta 1, tetap rumah 1 perempuan. Nah kalau bapaknya masih ada mah gak bisa. Gak bisa dihukumkan kepada itu. Jadi ilmu apa yang sedang kita butuhkan pada hari itu, maka ilmu itulah yang paling penting dan wajib kita tuntut, kita pelajari tentang babaris, ilmu waris, tentang babaji, belajar ilmu haji. Kita mau berangkat jamaah haji, belajar ilmu haji. Kita mau puasa, belajar puasa. Untuk semua kita mau nikah, tambah nikah. Jadi ini wa abdulul amal, dan sesungguhnya yang paling utama-utamanya amal perbuatan itu itulah menjaga daripada tingkah laku kita. Ini menjaga akhlak. Terutama ini yang paling penting. Walaupun kita ilmu fikih tidak menguasai ilmu nahwu, tidak menguasai ilmu syarak, tidak mengetahui, insya Allah akan putus semuanya. Ilmu yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu akhlak. Kenapa? Orang bodoh tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa tahu ilmu orang ini, tidak tahu. Akan tetapi dikala akhlaknya mulia, sementara dibandingkan dengan orang yang berilmu, baca kita bisa, baca Quran bisa, akhlaknya tidak ada. Tetap lebih mulia orang yang bodoh tapi berakhlak. Ini makanya di dalam pasal ini Kiai Musonib menerangkan yang disebut ilmu itu adalah kewajiban, agar supaya kita mengerti mana yang paling wajib kita dahulukan untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi jangan akhirnya kalau kita enggak belajar ilmu tentang ilmu hal yang kita butuhkan pada hari itu, ujung-ujungnya ntar nerangkan dendam tentang bab paroi, tentang bab waris, lagi ngurusin tentang bab nikah, lagi ngurusin bab haji. Ayo bawa-bawa tentang bab sesuci. Sebab lagi belajar wudu, ayo aja tentang bab sesuci dibawa-bawa ke ahli waris, tentang bab sesuci dibawa-bawa apa tentang jamaah haji. Beda. Jadi ini jamaah sekalian, dengan wajibnya mementingkan ilmu yang wajib, yaitu utama yang harus kita kedepankan adalah ilmu yang kita butuhkan pada hari itu, ya. Kenapa? Terutama bagi kita-kita yang udah tua, kita mau belajar apa? Belajar-belajar, ya, belajar membaca udah ribet, belajar nulis udah ribet. Satu-satunya jalan kita mau belajarnya belajar penghayatan, kecuali kepada para santri. Para santri mah, ayo selagi masih muda untuk menghasilkan ilmu itu jangan terlalu buru-buru, ya. Jangan terlalu buru-buru menuntut ilmu itu jaraknya panjang, ya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan jamaah sekalian, belajar itu memang wajib, tapi harus kita lihat dulu yang mana yang paling wajib. Nah oleh karena itu dikala kita menuntut ilmu, kita mempunyai kepentingan nih, kita punya sesuatu. Tentang orang tua meninggal, belajar ilmu tentang mayit. Belajar tentang ilmu pengkapanan, pengadusan. Kita mau tentang pokoknya sesuatu apapun,
kita harus banyak bertanya tentang ilmu yang paling utama dan yang paling wajib kita ketahui adalah ilmu yang akan berlaku pada hari itu. Ya, mudah-mudahan di jamaah sekalian, insya Allah dengan berkatnya kita hadir di majlis taklim ini, dengan adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qolul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ini surahannya, ilam la yutaradu ala kulli muslimin talabu kulli hal wa innama yatardu alaihi talabul ilmi hal. Mari kita kedepankan yang paling utama adalah ilmu akhlak, ilmu tingkah laku, ilmu perilaku kita, ini yang akan dinilai yang paling utama. Karena akhlak inilah yang akan menjadikan manfaatnya ilmu. Dengan akhlak inilah akan diangkatnya derajat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak pula lah kita bisa jatuh nama baik kita. Pokoknya akhlak ini bisa menjerumuskan dan bisa menjaga, bisa mengangkat nama baik kita, tergantung kita yang mempolasikan tentang akhlak. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan jamaah sekalian, alhamdulillah setiap malam Rabu kita hadir, setiap malam Rabu kita datang, tidak ada lain tujuan semata-mata. Yang pertama kita mengharapkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita mengharapkan maut dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang yang meninggal dan maut ini tidak jauh daripada apa yang dia lakukan. Kalau dia sering ngaji, insya Allah nanti matinya itu entah itu mau pergi ngaji, entah itu lagi ngaji, entah itu pulang ngaji, tergantung amal sehari-hari yang dia lakukan. Makanya mudah-mudahan kita rajinnya datang ke majelis taklim, rajinnya berjamaah, insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Oh, kalau orang pulang judi, kadang-kadang meninggalnya pulang judi, mau berangkat judi, lagi judi, naudzubillah ini. Jadi makanya insya Allah sekilas yang kita bahas pada malam ini, insya Allah mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin.